Halo teman-teman, ketemu lagi di Fight TV. Oke, ini hari ini minggu ke berapa nih mas? 2 5 yo. Oh gitu. Kalau urut-urutannya minggu ke 5 4 ya? Hah? 4 ding ya? 4 atau 5 tak? 5 ya, 5 sama darim. Tanpa henti balapan racing live ini. Gas terus jangan kasih kendor. Oke, ini berangkat dari base camp PSP. Perjalanan mau ke Bogor, Puncak, seri ke-4 Indurock yang kemarin di Bambulen ya, ini lanjut ke Puncak. Ya, ini hari ini berangkat dengan 4 personil rider, ada Mas Yan, BSW, Mbah Pentil, wah, sama satu lagi Ambon di belakang pas adzan Isya ini teman-teman. Oke. Doakan kami semua lancar selamat sampai tujuan. Ya, pulang membawa hasil yang baik. Sip, ikuti terus. See you. Sopirnya nyara nih. Halo guys, ini nyampe tol Kali Kangkung. Ada sedikit insiden, mobilnya nyangkut palang 2,1 meter. Ya, alhamdulillah apa, ini lagi perbaiki buat biar kuat, strong lagi. Sing ngarep lah nyenggol, sing buri deng. Oke, untuk insiden ini kita harus ketemu sama tugas patroli buat ganti ngelas gawangnya tadi guys. Nah ini dia patrolinya. Halo guys, oke, finally udah nyampe finishan KTH. Senyum. Halo guys. Apa kabar guys? Baik. Mas, gila. Halo guys. Wah, di sini guys. Somai dulu guys. Jover lab ya. Somai dulu. Siap. Well, kok wis tekan kene? Wis lah. Sip. Apa nyampe mas? Mau. Halo guys. Apa kabar guys? Udah latihan om? Udah. Oke. Wah guys. 2-3. Oh, ini lagi prepare mau naik ke official practice hari ini bareng sama Bati R, ada Yoris. Halo Yoris. Siang. Oh, apa kabar? Sip. Sama siapa Yoris? Sama teman-teman Cipeng. Okay. Sama Nia nih, ada Junior. Sip, junior baru ini ya? Iya, baru. Oke, yuk bareng ya. Ya, siap. Sip. Ya, ini juga CC bag. Oke, SS-nya di atas sana, guys. Wah, ini pada naik. Uphill, guys. Hill-nya sebelah kiri. Mantap, guys. Wow. Halo Aswan. Halo Om. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Om. Ini first run di SS2. Lumayan beda. Ini Mas David sama Yoris coming. Woohoo. Sip. Wes. Kembur semua. Mas Wisnu, oke. Okay. Mbah Pentil, Josh. Aswan. Woohoo. Oh, si Bang. Wadio. Ayo, Bah. Awas. Mantap, oke. Okay. Langsung kita turun yuk. Oke, okay, tanahnya gembur. Lumayan. Oh shit. Someone cross the line. Oh, asik ini, guys. Sangat asik. Wish, berem-nya mantap. Small tabletop. Di sisi gunung yang lain ini berbeda dengan yang pernah saya ikuti dulu. Uphill.
Cipo. Kebun kopi. Lumayan lembab treknya, jadi ban mungkin solusi bisa lebih ke intermediate. Ngeri-ngeri. Atau ke ban basah mungkin lebih comfort ya. Kita lanjut. Maaf guys, karena boyoknya agak cedet masian, jadi kurang loss buat masian pakai rock laser semi slick, jadi kontrolnya harus super itu. Hati-hati nih guys, nyemplung lumayan jeru. Hei cia. Asik treknya, sangat kencang. Wih, belum bisa ngembroki sepeda guys. Ada shortcut tadi di tepit. Wah, sangat licin guys. Wih, akarnya josh. Ya, akarnya lembab juga, jadi cukup licin. Nice. Oh, right. Oh, cross river. Oke, beda lintok di sini. Nyambung ya, Ki? Oke, ini di tengah trek. Pedaling mampus, guys. Kocok-kocok ya. Sebaiklah. Sepertinya ini nyambung ke trek yang lama. Kita coba rolling speednya. Wah, cepat. Speed di sini guys. Berem. Oke. Ingat guys, treknya jadi agak grepek-grepek gitu dah. So lembab banget. Oke. Oyotnya kayak gini guys. Tajam apa? Mantap. Ini mbah pentil. Rolling it. Ya. Ambon. Jadi harus tegel di sini guys buat ngeculin biar mental kita sama kondisinya cepat menyesuaikan. Kalau kita terlalu slow, banyak mikir trek, tangannya keriting. Keriting dan takut. Aduh. Push. Ya. Kita bit push, kita push ya. Push ya. Sangat-sangat banyak surprise. Sip. Ini follow masian. Anaconda tadi guys. Oyotnya gede banget. Oke guys, ini finish. Numpaknya ngalor ngidul pokoknya. Tangannya keriting guys. Keriting mas. Mas Wis, gimana treknya mas? Ini komentarnya paling oke nih guys. Komentarnya paling oke. Gimana mas, treknya ini? Yang SS2 melelahkan, naik turun, munggah mudun. SS3? SS3 turun sih. Watu toh. Sama ayat guys ya. Ini faster rider tahun ini namanya. Aduh. Tapi sering muncul di channelku ini. Siapa sih ini? Brasco. Brasco siapa sih? Brasco yang jual sapi shop. Bukan, yang punya outlet sini banyak. Oke. Okay. Gimana, Mang? Selamat datang di puncak. Thank you, Mang. Mas Dian.
ini bapak. Ini kita ini yang dinamakannya nyawa kucing. Banyak nyawanya, alhamdulillah. Amin, ya. Ketemu terus ya. Ketemu terus. Karena mau DH, mau enduro, ketemu nah, terus ini. Kita tuh karomahnya yang banyak, amin. Oke, ini lanjut ke SS1 guys. Ini naik mobilnya tim Batik Air. Ini ada Rider Woman Elite-nya. Sayang, gimana yang treknya yang? Sehat mas. Tadi dia ngepot-ngepot guys, keren guys. Iya, kuri-kurinya guys. Tracing. Tangannya kuat guys. Kalau nggak kuat jungkel guys. Ada satu rider yang nggak datang nih guys. Di mana Resti? Si Restinya persiapan prapon. Oh, prapon ya? Ya, oh iya ya. Di Linggau. Oke, lanjut Linggau abis ini. Lanjut Linggau insya Allah. Mantap. Banyak ini. Guys. Sukses guys. Siap. Oke, ini loadingnya. Lumayan lama dan makadam. Thank you Batik Air. Ini mau ke SS1. Wah, itu di LS1-nya nyurung tinggi, guys. Ini munggah gendeng, guys. Aduh. Istimewa. Asik tenan. Nice ya. Asik tenan. Oke, SS1 guys. Oh, boyoknya nganceng ini. Sangat faster di sini guys, curam banget ini, masya ampun. Oke. Very nice guys. Buset. Kok ada ya di Indonesia trek kayak gini? Kenceng gila. Speed guys. Batunya. Pampeng kenceng guys. Belakangnya geser-geser, belakangnya juga ikut pindah-pindah guys. Oh ini yang treknya mas Angga Ageng di situ guys, curam sekali. Wow, awas, almost guys, hampir nyantol lagi guys. Ini speed terus guys, turun. Wih, hebat deh. Wheelnya harus cepet nih guys. Apa ini? Ini aja. Edan guys, mau nyemplung aku guys. Oke, ini sepertinya teman-teman Hevan di sini guys. SS1 mantep ya. Mantap guys. Speednya keriting di bawah guys. Ya ini kita lihat. Biar bone guys. Enak. Mandek sik ning kono iki tak nyewangi lho. Sing watune oke yo. Ora ngerti aku. Mati. Wah, gas lo guys. Wah. Oke, lanjut ke old section di KTH guys. Sangat speed di sini guys. Wah. Bisa dipolin guys. Gripnya hilang guys. Habis tangannya. Tiunya guys. Di tengah trek.
Sip. Sip. Oke, area sinilah venue-nya. Oke guys, ini prepare venue Indurox. Ada Om Ibnu. Halo, Om. Sehat. Sehat.